Selamat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Sahabat Tani Planter. Oke sahabat Tani Planter, sebelum kita lakukan pemaparannya Seperti biasa, sahabat Tani Planter, Bagi yang para penonton yang baru mampir Atau punya sub di channel ini nggak ada salahnya sahabat Tani Planter, Subscribe channel ini dan Tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan. Sahabat Tani Syaplenter, kali ini kita akan membahas untuk permasalahan yang sering dihadapi oleh para sahabat tani. Khususnya pada saat pemupukan sahabat tani Syaplenter. Bagaimana pengaturan kita atau strategi kita untuk mengatur pemupukan pada musim kemarau ataupun pada musim hujan sahabat tani Syaplenter. Ada beberapa strategi yang harus kita atur seharusnya dalam pemupukan sabatan splinter. Tidak kita mengada-ngada dalam melakukan aplikasinya sabatan splinter. Jadi yang pertama kita tahu untuk pemupukan ini harus kita melihat curah hujan sabatan splinter. Artinya curah hujan kita kita lihat daripada hujan ataupun banyaknya hujan yang ada di areal di daerah kita sahabat splinter. Pada dasarnya sahabat tani setiap kita melakukan aplikasi itu kita ada aturan dalam pemupukannya di dalam setiap curah hujannya. Di pemaparan-pemaparan sebelumnya sudah pernah kami sampaikan bahwasanya untuk pemupukan yang baik kita memakai curah hujan di bawah ataupun 7 hari setelah hujan ataupun tujuh hari pernah hujan, Sabatan Sprinter dan koridor untuk curah hujannya Sabatan Sprinter, kita bisa memakai setelah aplikasi ataupun setelah hujan. Itu adalah 10 mili sampai dengan 25 mili Sabatan Sprinter. Ketika 25 mili curah hujan ke atas sampai 60, itu kita tidak bisa melakukan pemupukan. Nah apa dan bagaimana alasannya kenapa kita tidak boleh istilahnya memupuk curah hujan yang tinggi kurang lebih 60 mm dan kenapa alasannya kita tidak bisa memupuk di bawah tujuh hari tidak hujan nah di sini kita akan paparkan sahabat tani sahabat planter pada dasarnya kita dalam pengaturan pemupukan untuk memacu curah hujan seperti hanya contoh kita melakukan pemupukan di pada saat kemarau ataupun kita back lagi di pada saat hujan. Kita tahu sahabat tani sahabat planter, ketika kita melihat piringan, ketika kita hujannya curah hujannya tinggi, kita bisa melihat piringan kita. Ya. Bisa kita melihat piringan kita ketika kita sering hujan, maka piringan kita cepat kali istilahnya semak ataupun Tumbuh rumput yang baru, sahabat tante. Itu alasannya. Bahan apa sih unsur hara apa yang bisa mengandung, mempercepat pertumbuhan hijau-hijau ataupun rumput dan lain-lain? Itu salah satunya yaitu unsur nitrogen, sahabat tante. Unsur nitrogen kita tahu adalah zat unsur yang bisa mempercepat penghijauan daun dan lain-lain. Makanya, sahabat tante perlu kita paparkan bahwasanya ketika kita musim hujan yang istilahnya curah hujannya tinggi maka kita kurangi pemupukan yang unsur hara nitrogen. Kenapa demikian? Karena pada saat hujan unsur nitrogen itu sudah ada pada pokok kita, sahabat Transplantar. Dengan buktinya ketika kita curah hujan tinggi rumput-rumput yang ada di pinggiran kita cepat tumbuh. Nah itu adalah salah satu koridor ataupun ciri-ciri bahwasanya nitrogen sudah ada pada saat curah hujan tinggi. Nah itu. Kemudian strategi bagaimana kita pada saat pengaturan hujan. Kita lebih prioritaskan ketika kita curah hujan tinggi, maka kita perbanyak unsur kalium sabatan sabdater. Kenapa demikian? Karena pada saat curah hujan tinggi, nitrogen sudah tersedia, maka kaliumlah yang kita gerakan. Artinya pokok yang kita tanam ini dia lebih fokus ke bagian bunga maupun buahnya, sahabat planter. Ya. Nah, ketika dia bisa memprioritaskan ke buah, maka kita bisa meminimalkan unsur pupuknya. Yang biasanya kita lakukan pemupukan mungkin NPK ya kan? Karena NPK kan nitrogen ada, P-nya ada dan K-nya ada. Mungkin lebih mahal dibanding pupuk tunggal. Maka dengan kita mengetahui atau memanfaatkan curah hujan yang tinggi, kita bisa menggunakan pupuk kalium saja yang dinamakan pupuk KCL ataupun MOP. Jadi secara rupiah kita lebih ngirit ataupun lebih sedikit dibanding dengan pemakaian yang seluruhnya sahabatan splinter Karena nitrogen sudah didukung. Itu kalau kita pengaturan pemupukan di saat musim hujan sahabat splinter. Ya. Tetapi sahabat splinter perlu diketahui curah hujan harus kita tetap kita standarkan. Jangan sampai kita melebihi daripada 25 mili sahabat splinter. Tetapi harus di bawahnya. Tetapi pada saat kita musim hujan itulah strateginya. Kemudian bagaimana kita melakukan strategi pemupukan di pada saat kemarau? Kita tahu pada saat kemarau sahabat tani sahabat planter. ya tapi kita tetap koridor 10 mili ke atas sahabatan sebentar ya. Tapi kalau nggak ada hujan kita tidak bisa melakukan pemupukan. Kenapa demikian? Ketika kita memusim kemarau dengan curah hujan kurang, ketika kita memupukan pupuk istilahnya pupuk-pupuk yang kandungan nitrogen dia akan menguap. Makanya kita pemberian pupuk nitrogen sebaiknya di antara hujan dan kemarau sahabatan sebentar. Artinya tahu sendirilah istilahnya kadang-kadang hujan dan kadang-kadang tidak. Seperti itu kalau urea. Kalau untuk nitrogen. Jadi apa saja pupuk yang baik pada saat kemarau? Pada saat kemarau kita lebih mendominankan pupuk fosfor sahabat pertanian. Kenapa pupuk fosfor? Karena pupuk fosfor terbuat daripada batu-batuan yang mana dia tidak mudah menguap oleh penguapan panasan ya. Ataupun kita bisa memakai pupuk-pupuk yang kandungannya istilahnya memperbaiki struktur tanah karena pada saat kemarau seperti halnya pupuk dolomit ataupun pupuk-pupuk organik sahabatan seplanter bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan ataupun ataupun kita aplikasikan pada saat kemarau sahabatan seplanter. Nah, di sisi lain sahabatan seplanter yang perlu kita ketahui dalam pemupukan selain daripada curah hujan kemudian selain daripada pengaturan istilahnya pemupukannya kita juga, istilahnya, melihat daripada kondisi tanaman kita. Bagaimana sih kondisi tanaman kita? Potensi untuk kebutuhan nitrogennya, potensi kebutuhan untuk unsur pospornya, atau potensi terhadap kebutuhan unsur kaliumnya. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, sahabat tani, sahabat mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat. Salam, planter Indonesia.